Nama saya Azri. Saya berusia 16 tahun. Saya suka bola sepak. Tapi saya tak suka main bola sepak. Saya gunakan jalur lebar ni untuk perkembangan sukan dalam Malaysia dan luar negara. Bak kata remaja-remaja zaman sekarang, jalur lebar kan ada. Hai, saya Abdul Rahmat. Kawan-kawan saya panggil saya Abdul. Saya suka membantu kawan-kawan saya, terutamanya bila mereka susah dan tak faham dalam mana-mana subjek mata pelajaran. Dengan jalur lebar, saya dapat berhubung dengan kawan saya, terutama sekali Syahid. Hai. Abdul, tanya Sakna boleh? Haa, boleh. Apa tu, siapa? Siapa? Oh, siapa? Dah tahu ya? Saya banyak dapat maklumat dengan adanya jalur lebar di rumah saya. Saya Syahir. Saya tinggal dekat Kota Kemuning. Saya jenis yang suka melepak. Pembetulan. Lepak sambil belajar. Okey? Jalur lebar? Sangat berguna bila saya nak siapkan latihan yang cikgu bagi. Saya pula Afiq. Sehari kalau tak main permainan video, memang tak sah. Tapi saya takkan terlepas pandang tentang pendidikan saya. Sambil bermain, sambil belajar. Setiap perkataan yang saya tak tahu, saya mesti cari maknanya dan catat dalam buku nota saya. Yang penting, jalur lebar kan ada. Saya juga menggunakan Google Maps untuk sampai ke tempat yang saya nak pergi. Kalau sesat je, mesti jalan lebar ada untuk membantu saya. Yang ni kawan saya, Faizun. Dia ni bagaikan jalan lebar saya yang bergerak. Pelbagai info saya dapat dari dia. Buku ada, laptop ada. Mana cik internet? Bertenanglah. Jalur lebar kan ada. Zaman sekarang ni, jalur lebar banyak digunakan dalam sistem pendidikan di seluruh negara tau. Dengan adanya jalur lebar ni, kami dapat menjimatkan duit ibu bapa kami untuk tidak pergi ke kelas tambahan. Cukuplah dengan adanya jalur lebar untuk kami buat latihan, rujukan dan nota. Inilah kehidupan saya dari rakan-rakan. Jalur lebar, ada yang baik, ada yang buruk. Bak kata orang tua dulu, ambil yang jernih, buang yang keruh. Jalur lebar kan ada. Color in your cheeks.